So yeah. Hi guys, welcome to the vlog. Hari ini aku mau ke kelas Pilates. So yeah, I'm getting ready. Abis dari kelas Pilates aku mau ke kantor dulu. Bentar doang, abis itu pulang. Jadi let's get ready. Udah lama banget aku gak nge-vlog, tapi kayaknya sekarang aku mau mulai nge-vlog lagi. Karena pas ngeliatin vlog-vlog lama tuh kayak, ih seru ya gitu loh. So lately tuh aku lagi suka banget Pilates, yoga, pokoknya segala macam cabur, tapi terutama itu ya Pilates sama yoga. Jujur aku enjoy banget dan akhirnya aku bisa suka sama suatu cabur gitu. Biasanya aku tuh enggak suka banget olahraga. Tapi ternyata aku tuh sempat nyobain free trial class pass lah. Nah, habis itu aku cobain segala macam cabur di free trial itu dan ternyata aku malah sukanya sama yoga dan pilates ternyata gitu. Guys, kalau kalian kayak aku yang tadinya tuh gak suka olahraga tapi pengen gerak gitu, pengen biar sehat, mendingan kalian cobain dulu tuh class pass. Karena dia itu tuh kayak kasih free trial dulu selama 2 minggu. Nanti kalian jadi bisa coba-coba berbagai macam cabur gitu loh di app-nya. Harganya lebih steal deal di class pass dibanding kita langsung ke apa namanya ke tempatnya gitu bayarnya. Jadi aku kayak sekarang udah subscribe. By the way, ini concealer dari SK. Setting spray, super light makeup aja karena sekalian mau olahraga biar nggak ngeklok pori-pori, jadi minim produk. So yeah, this is my outfit for Pilates. So ya, ini aku palingan pakai luaran. Terus udah. Ready to go. We're going to Pilates. Sudah sampai di Zycle. And bend. Push. Yes, tadi kanan ke kiri, kanan kiri, kanan. Bokongnya turun di plank. Lihat ke depan. So ya, tadi udah pilates, terus abis itu ke kantor, dan sekarang aku lagi di Citos mau ngopi, jadi ya, let's go. Mau kopi Batavia deh, yang small aja. Ice, ya regular. So tadi kita beli Tuleju Thai Tea dan ternyata dia enak banget, sumpah. Terus kayak isinya tuh banyak, aku udah ngisi yang kedua kali dari botol itu. So langsung ambilin deh botolnya.
Ini dia dari setinggi ini dia bisa dua kali tuang, terus sisanya masih segini lagi. Jadi kayaknya dua gelas lebih gitu loh isi satu botol ini. Dan cuma 30 ribu, dan ini enak banget rasanya, bisa mengimbangi Thai tea-nya Jack. Aku jujur aku suka banget sih. Hai, aku mau berangkat yoga dan this is my yoga outfit. Tuh. Yuhu. We are eating awe after yoga dan dia habis nyicip. Terbaik curly ayam awe. Terbaik. Guys, jadi hari ini aku mau yoga di Mood yang ada di Row 9. Selamat makan, Ibunda. Let's review tas dari Kain. Ini aku baru banget beli. Ini yang tipenya itu Amara warna marun. Kalau untuk harganya aku beli di 1.650. Menurut aku ini super gemas banget sih. Nih, kalau dipakai tuh dia kayak cute. Dan kalau untuk kualitasnya sendiri, dia tuh sangat amat rapih banget ya jahitannya. Terus kulitnya juga kulit yang lentur. Ini udah kulit sapi by the way. Jadi udah kulit asli. Menurut aku untuk lokal dengan kualitas kayak gini tuh aku sangat amat amazed banget. Karena sebagus itu bentuknya. Dan ini buat kayak gini tuh gak gampang loh bentuk tas kayak gini. Dan kalau untuk luarnya udah full leather, tapi kalau dalamnya itu masih kayak pakai kain gitu ya. Dan kalau untuk zippernya sendiri juga zipper yang high quality, karena dia sangat amat smooth, nggak ada ngadet-ngadet. Jadi ini sangat amat aku rekomen banget. Dan kalau kalian lihat di Instagramnya Kain, dia itu tuh modelnya unik-unik banget dan nggak pasaran. Jadi makanya aku sangat amat nyaranin kalian untuk coba beli satu aja dulu, karena segemes-gemes itu modelnya. It's about time that I get it. I stop staying in the same bed. I need a kickstart just to change this. I don't want.